Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan acara halal bihalal Balai Taman Nasional Kutai. Sebelumnya atas nama pribadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang terhormat, kepada Al-Ustadz Gus Lutfi Muhammad, pengasuh Ponpes Ribat Al-Ibadah Tambak Bening Surabaya. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Bapak Kusnandar. Kepada yang terhormat Bapak Nur Patria Kurniawan. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah memenuhi undangan yang telah disebar melalui WA. Mungkin memang lebaran kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, kita tidak bisa melaksanakan halal bihalal, tidak bisa bermaaf-maafan dengan saling berjabat tangan. Tetapi saya rasa dengan acara pada malam hari ini tidak mengurangi rasa hikmatnya acara halal bihalal. Langsung saja di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Balai Taman Nasional Kutai, yang ketiga sambutan dari Kepala BKSDA Kalimantan Timur, kemudian acara yang ketiga yaitu ramah tamah nanti kepada yang mungkin yang akan saya tunjuk nanti bisa menyampaikan sepatah dua patah kata ataupun bisa saling berbagi. Kemudian acara yang keempat yaitu acara inti tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Gus Lutfi Muhammad dari Tambak Bening, Surabaya. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Masuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara halal bihalal pada malam hari ini demi untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara yang kedua yaitu acara sambutan akan disampaikan oleh Bapak Nur Patria Kurniawan selaku Kepala Balai Taman Nasional Kutai. Kepada Bapak Nur Patria Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Rusli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, terima kasih saya ucapkan kepada segenap tim yang mempersiapkan secara apik hari ini untuk bisa berhalal bihalal. Pertama kali saya ingin menyampaikan atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan sekaligus juga sebagai pimpinan di Balai Taman Nasional Kutai, kepada seluruh jajaran pegawai, saudara, anak, istri, teman-teman semua, mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Kulun am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabil khusus kepada saudara saya, senior saya, Pak Sunandar, Kepala Balai BKSDA. Saya juga atas nama Kepala Balai Taman Nasional Kutai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tidak berpanjang lebar, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, Pak Rusli tadi, bahwa kita melakukan halal bihalal online. Mudah-mudahan nanti hidangannya ya online ya, Bu Lita, Pak Sis. Mudah-mudahan hidangannya disiapkan sendiri di depan masing-masing. Tadi kayaknya Pak Budi, udah Pak Rifai tadi sudah siap. Kemudian teman-teman yang memang belum bisa ketemu, saya sudah maafkan teman-teman semua. Saya sudah memberikan kata maaf untuk teman-teman semua, baik itu yang disengaja ataupun tidak, dan saya pun demikian mohon dimaafkan. Hari ini kita bersama-sama ingin
memberikan sedikit pencerahan, tausiah. Sebenarnya kemarin acaranya digagas untuk silaturahmi biasa atau sekaligus pelepasan Pak Supriyono, Pak Gumer, Pak Selamat, tapi mungkin nanti untuk lebih lebih ke depan lagi, nanti kemarin saya sudah sampaikan juga, sudah diskusi dan sudah ngobrol dengan Pak Sis, nanti di rapat evaluasi untuk yang di dunia nyatanya, ini kan dunia maya ini, nanti akan ada khusus acara dengan teman-teman yang lepas sambut. Pun demikian, hari ini untuk teman-teman yang purna juga nanti ada ya sedikit sebelum nanti acara tausiah, dan sebenarnya kemarin rencananya tidak ada tausiah, jadi alhamdulillah didadak kok bisa, dan lagi tidak ada acara, alhamdulillah hari ini kita masih bisa mendapatkan tausiah dari beliau nanti. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan silaturahmi online ini tidak mengurangi silaturahmi di dunia nyata, dan tetap membuat kita semangat, dan tetap membuat kita melakukan dengan baik sebagai bagian dari Taman Nasional Kutai untuk melaksanakan kewajiban kita bersama dan kewajiban kita masing-masing. Saya akhiri, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Patria yang telah memberikan sambutannya kepada kita. Sambutan yang kedua yaitu dari Kepala BKSDA Kalimantan Timur kepada Bapak Sunandar Tri Gunajasa, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, wasyukurillah pada malam ini tentunya dengan berkat dari Allah SWT kita bisa berhalal bihalal silaturahmi walaupun secara online, dan dalam hal ini terima kasih ya kepada Kepala Balai Taman Nasional Kutai dan juga seluruh keluarga besar Balai Taman Nasional Kutai ya yang telah memberikan apresiasi kepada saya untuk bisa hadir bersama ya. Kalau kita bertetangga ya sama-sama di Kalimantan Timur, dan juga memang kita ada juga kolaborasi dalam hal ini mungkin teman-teman di Quick Response yang memang sudah cukup aktif dan kita selalu berhubungan. Dan untuk kesempatan kali ini tentunya kami tentunya dalam keseharian pada saat melakukan kolaborasi tentunya ada dari kami ataupun sub-sub dari Balai KSDA Kaltim tentunya ada hal-hal yang salah atau hilaf atau yang kurang berkenan. Untuk itu kami atas nama saya, atas nama pribadi dan juga keluarga dan juga keluarga besar Balai KSDA Kaltim menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin taqabbalallahu minna wa minkum dalam rangka hari Idul Fitri yang kita ini. Dan tentunya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi dengan lebih baik dan mungkin lebih harmonis, dan tentunya mudah-mudahan bisa sampai kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya atau tahun depan. Sekali terima kasih kepada Pak Nur Patria ya dan teman-teman yang memberikan mendengarkan kepada kami ya, ya ini hanya saya sendiri mungkin ya yang ini, dan memang mungkin ada hubungan emosional dengan Pak Nur Patria, pernah bareng-bareng waktu ketika di Alas Puro sama-sama lah ya, mungkin dalam ini saya memberikan appreciate ya kepada Pak Nur Patria dan juga teman-teman Balai Taman Nasional Kutai yang memang mungkin sudah kita berkolaborasi lah, mudah-mudahan dengan setelah COVID saya mencoba untuk bersilaturahmi ya sesegera mungkin kalau memang masa COVID sudah selesai, untuk dalam ini nggak kebontang nih saya. Itu aja mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunandar yang telah memberikan sepatah dua patahnya sambutan pada malam hari ini. Masuk acara yang ketiga, barusan saya mendapat calling bahwa Ustadz yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini sudah siap dan sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin waktu selanjutnya yaitu acara tausiah kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Gus Lutfi Muhammad. Nanti untuk perkenalannya lebih jauh siapa beliau, nanti mungkin akan beliau sampaikan secara pribadi. Sebagai pengantar saya mungkin ini aja, kepada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur kita mulai akil balik sampai detik hari ini. Dan nanti kalau dikasih usia sampai ajal
sama senantiasa dirahmati Allah, diterima taubat kita, dan senantiasa mendapatkan rahmat dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamd wa lakal mustawa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahi lalil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala ahli baitih. Ya sayyidi ya Rasulullah, alimul haqqi bil haqqi mursyidul irsyadi ilal rasyid. Ya rasyid alim narusyidak minar rasyidin. Wa ya hadi ihdina siratul mustaqim. Labbaika ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi salatullah wa ba'du. Seluruh hadirin yang saya hormati, yang saya sayangi, wabil khusus kepada Bapak Pimpinan yang ditakdir Allah dijabat oleh Ahinal Kiram Al-Karim Bapak Nur Patria Kurniawan beserta Ibu. Mudah-mudahan acara kita yang singkat ini menjadikan kita semakin sadar dan disiplin dalam menjalankan pesan-pesan agama dalam kehidupan kita di tata fungsi pelestarian lingkungan hidup kita. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan Ramadan selama sebulan dan insya Allah dilanjutkan Syawal. Semua itu karena pertolongan Allah dan takdir Allah. Yang harus kita tangkap adalah bahwa halal bihalal ini menjadikan kita sadar, menjadikan kita disiplin. Karena prinsipnya di dalam agama kita itu, apakah rukun iman, apakah rukun Islam, itu selalu komitmen dan konsisten dengan kesadaran dan kedisiplinan. Ini modal kita. Ya, harus diakui modal sosial kita atau human capital investment kita ini masih rendah. Ya, kurangnya kesadaran, kurangnya sadar diri, kurangnya kedisiplinan atau disiplin diri gitu. Jadi kalau sadar dan disiplin itu menjadi sesuatu yang at home, yang membuda di kehidupan kita, tidak perlu kita jadi orang yang kagetan, gumunan, bingungan gitu ya, dan latah gitu. Maka dari itu oleh-oleh puasa yang berupa kesadaran, kedisiplinan, ayo kita, khususnya dalam kehidupan keluarga kita. Pendidikan keluarga ini sangat penting. Ya, dan itu alhamdulillah kita sudah disetting oleh Allah dengan adanya pandemi corona ini. Kita dirumahkan oleh Allah ini banyak hal. Hikmah yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau sadar atau tidak, pendidikan keluarga kita ini jauh dari apa yang ya sadar dan disiplin. Padahal hidup ini hakikatnya hanya menunggu kematian kita masing-masing. Ada corona, tidak ada corona, kalau saatnya mati ya mati. Gitu loh. Makanya yang paling penting adalah munculkan mulai saat ini, di halal ini, sadar bahwa kita ini mati sewaktu-waktu. Nah, menunggu kematian inilah yang perlu kita persiapkan. Kalau rezeki, asal masih hidup, insya Allah rezeki pasti ada. Rezeki dan maut, itu mengejar manusia. Ini yang seringkali manusia tidak sadar. Sehingga orang begitu mengejar yang namanya duit, mengejar namanya rezeki. Padahal rezeki yang mengejar manusia. Sama dengan maut. Maut itu mengejar manusia. Maka kita didisiplinkan oleh Allah selama satu bulan. Disadarkan oleh Allah selama satu bulan. Melalui ibadah puasa Ramadan. Dan dilanjutkan dengan Syawal. 6 hari insya Allah. Ini supaya kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini
secara substantif adalah menunggu mati kita masing-masing. Nah inilah saudaraku semua yang mari kita tingkatkan, di mana kita ditakdirkan. Kalau panjenengan ditakdirkan ada di lembaga seperti yang sekarang jenengan alami, yang jalani, ya jalankan sesuai dengan kesadaran dan kedisiplinannya sebagai orang yang beragama. Kalau muslim, muslim. Kalau yang lain, monggo. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga hidup ini menjadi enak, enjoy, nyaman, aman, karena kita iman. Gitu loh. Jadi semua itu sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa sehingga baik, benar, barokah, dan penuh hikmah. Maka kalau kemarin bisa selesai sebulan puasa Ramadan, selesai insya Allah Syawal, dilanjutkan misalnya yang punya hobi Senin Kemis, atau hobi puasa Bid tanggal 13, 14, 15, Komariah, atau yang punya hobi Dawud, ayo terus dilanjutkan. Yang kemarin sebulan bisa tilawah Al-Quran, ya, sebulan bisa khatam sekali, alhamdulillah dipertahankan. Ya, apalagi pandemi ini belum tentu kapan selesainya, nggak ada yang tahu. Maka istilah saya adalah ayo kita membersamai COVID-19 ini dengan rasa sadar diri dan disiplin diri, ya, sebagai sesama makhluk Allah kita bisa hidup berdampingan. Yang penting kita tadi disiplin. Disiplin pakai masker atau disiplin apa saja yang menjadikan virus itu tidak ada atau tidak ada pada kita, kalau ada pun pada kita tidak berkembang. Jadi inilah kesempatan yang baik dengan adanya pandemi 19 ini menjadi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah menyalahkan si fulan, si B, si C, tidak usah merasa benar, kita sama-sama hamba Allah yang sama-sama menunggu kematian masing-masing. Sebagai seorang mukmin muslim, ayo waktu menunggu mati diisi dengan menunggu waktu sholat dari waktu ke waktu. Kalau tadi sudah bisa melaksanakan sholat isya, ya diniati menunggu datangnya sholat subuh. Ya, menunggu datangnya sholat subuh berjamaah. Inilah era di rumah, suami bisa ngimami istri, anak-anak, keluarga bisa ngimami kakak, bisa ngimami adik, atau pokoknya rumah kita benar-benar baiti janati. Nah, begitu. Okay. Jadi kita tidak usah panik, tapi juga selalu waspada. Nah gitu, jadi mudah-mudahan dengan pola hidup baru, tradisi ridho, sabar, dan murah Allah, kita bisa membersamai COVID. Karena apa? Kita sadar. Ya, akhirnya kita bisa menerima dengan berlapang dada. Ini bahasa Arabnya ridho. Ya, kita bisa menerima apa adanya takdir dari Allah. Ya, dengan pengendalian diri yang kuat. Ini namanya sabar dalam bahasa agama. Dan di samping tetap murah hati, saling mendoakan, saling berbagi, saling peduli. Ini juga murah hati. Ini tradisi-tradisi baru, di kenormalan baru, di kehidupan yang baru. Hidup berdampingan membersamai virus corona ini. Karena memang tidak ada yang tahu kapan selesainya. Yang penting kita jangan jadi manusia gagap. Kalau ada orang mati, langsung, wah corona. Ada si fulan wafat, wah kena corona. Ini yang menjadikan kita panik. Jadi jangan begitulah hidup itu. Jadi sebaliknya hidup yang enak-enak saja. Jangan panik, jangan pusing. Ikuti saja aturan main dari Allah supaya tahu. Ya belajarlah. Baca Al-Quran lah. Pahamilah Al-Quran lah. Pada guru-guru yang kompeten. Ya. Jangan mencampur adukkan pemahaman atau asumsi berbagai guru yang ada. Nanti gegeran. Nanti tidak bisa rukun. Ya, kalau biasanya dengan guru si B, ya sudah ke B saja. Kalau biasanya ke C, ya C saja. Jangan pendapatnya C sama B bisa diadu, kemudian jadi provokatif. Karena itu kan wilayah-wilayah yang memang tidak pokok, tidak usuliyah. Begitu. Ayo kita mulai sekarang berlatih terus, ya, menjadi orang yang sadar bahwa agama ini tidak untuk diperdebatkan, tapi dijalani sebagaimana ku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, perintah itu, innama buistu liutab mima makarimal akhlak. Ya, jadi kesempurnaan akhlak itu optimalisasi akhlak. Itu. Bagaimana kita bertata krama, kita berperilaku.
ya. Jadi diwujudkan dengan kesadaran dan kedisiplinan, utamanya disiplin waktu. Jadi ajaran sholat, ajaran puasa, ajaran zakat di dalam rukun Islam, rukun iman, semua menghantar pada kita supaya hidup lebih sadar lagi, mawas diri, sadar diri, dan disiplin. Nah inilah oleh-oleh selama sebulan yang mari kita praktekkan. Ya istilah orang Jawa kepleset lumrah, nek ojo pleset-pleset gitu. Ya salah itu manusiawi, tapi harus dibenarkan, ditata kembali. Jangan terus naik. Namun hidup ini, ayo kita jalani dasar iman dan mendahulukan kecenderungan iman diyakini. Meyakini apa yang sudah didahulukan Allah dan Rasulnya, hidup menjadi tenang, aman, nyaman. Jadi semua sudah ditata Allah, yakin itu. Yang kerja, ya kerja, yang di guru, yang jadi sopir, tetap nyopir. Apa sajalah tugas. Ya enggak khawat. Asal sandarannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini ayo kita praktekkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah lillahi rabbil alamin. Sebagaimana didawuhkan Allah di Al-Qur'an, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguh sholatku, ibadahku, hidup matiku, semua itu lillah, diserahkan, disandarkan, ditujukan, digantungkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi semua itu menjadi berat kalau hati ini kakean karep, terlalu banyak kehendak. Akibatnya hati hidupnya mumet sendiri. Ya, kalau sudah mumet, coba kemana? Masya Allah, kalau kita ini benar-benar mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tidak ada orang itu sampai butuh duit banyak melebihi hal itu. Kalau orang Jawa bilang itu kurang cagak kegedean tiang. Akhirnya ya besar pasak daripada tiang. Nah gitu loh, jadi apalah kalau memang biasa kekuatannya ya sebegitu, tidak usah nambah-nambah. Kalau ingin nambah, matur sama Allah. Gitu. Memang apa yang saya omongkan, matur sama Allah itu kelihatannya bagi kaum yang berotak kiri, bingung. Ya. Masa urusan minta air ke Allah? Minta yang remeh-temeh saja ke Allah. Lah minta ke siapa? Ya. Mintalah ke Allah. Dalam hadis qudsi itu, dan hadis itu sahih, Allah dawuh, hai hambaku, kalian semua ini lapar. Dan aku yang mengenyangkan. Makalah minta makan kepada aku. Nah coba ayo, kita mau minta makan kepada siapa? Cobalah minta makan kepada Allah. Hei hambaku, kalian semua ini telanjang. Aku yang kasih pakaian. Tapi selama ini pernahkah itu menjadi budaya atau minta pakaian kepada Allah? Padahal itu yang dawuh Allah sendiri dalam hadis qudsi. Dan riwayat hadisnya sahih. Ya, jadi, hei hambaku, kalian semua itu sesat. Aku yang kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku. Nah, itulah pentingnya. Maka kita di dalam surah Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi kita mohon hidayah. Jadi halal bihalal ini alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan fisik hanya melalui media zooming ini, dan ini juga rahmatnya Allah. Bisa dibayangkan kalau ada pandemi terus tidak ada media, coba yang tempatnya jauh di sana. Ya, saya di Surabaya, Pak Nur ada di Bontang. Kalau nggak ada alat ini gimana ketemu? Paling hanya doa bidoa. Tapi Allah merahmati sekarang dengan adanya sosmed, adanya kekuatan media massa, dengan adanya smartphone, handphone dan macam sebagainya. Ini bersyukur kita, alhamdulillah. Maka di era pandemi ini, seyogianya memperbanyak di rumah ini dengan mentafakuri, perbanyak tasbih, tahmid. Tasbih itu subhanallah, tahmid itu alhamdulillah, takbir itu Allahu Akbar, tahlil itu la ilaha illallah. Diperbanyak sambil merenung, sambil terus melaksanakan tobat, sholat-sholat sunnah. Banyak yang bisa kita lakukan.
Quran yang belum lanyah dilanyahkan, yang sudah lanyah dimahirkan, ya, ditambah kajian-kajiannya, sangat mungkin. Yang penting, mari kita jangan salah pilih teman, salah pilih mencari jodoh, salah pilih nyekolahkan anak, salah pilih memondokkan anak, salah pilih buku bacaan, salah pilih guru ngaji, dan seterusnya salah pilih. Namanya salah pilih itu enggak enak. Nah, oleh-oleh Ramadan menjadikan kita sadar bahwa kita hendaklah menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin waktu. Sebagaimana dikalamkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan begitu, insyaallah hari kita hidup mulia dan mati syahid. Asal mohon kepada Allah. Dan inilah arena perjuangan. Ya, arena perjuangan kita sekarang untuk memperbanyak berbagi dan peduli. Insyaallah. Dengan begitu, mudah-mudahan puasa dan sholat kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah, saya sudah pernah ke Bontang dulu. Ya, yang di tepi laut itu ada mangrovenya yang bagus, yang tamanya bagus. Mudah-mudahan sekarang menjadi lebih bagus lagi. Dan manfaatnya sampai dino kiamat, sampai hari kiamat. Amin, Allahumma. Amin. Dan mudah-mudahan panjenengan semua, seluruh kru, seluruh pegawai, mulai pimpinan sampai atas bawah, menjaga hutan di Indonesia, menjaga tata fungsi pelestarian alam di Indonesia, mendapat pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga menjadi kesadaran baru pula bahwa tidak sekedar kerja ternyata, tapi beribadah kepada Allah. Karena hasil dari kerja itu untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang miskin. Insya Allah, kesadaran baru inilah yang menjadikan hobi baru kita, yakni ridho terhadap takdir, sabar menjalani takdir, dan murah hati ketika menjalani takdir dan menerima takdir Allah dengan senang hati. Dengan satu keyakinan, Allah pasti benar. Allah takdirnya pasti berkah. Dan Allah takdirnya pasti membawa hikmah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, fisik, psikis, sejahtera lahir batin, bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Dan silakan kalau tidak Surabaya, mampir ke pondok kita, ya, di Tambak Bening. Di Tambak Bening 2, 18-20. Belakang rumah sakit Suwandi. Mungkin ada yang punya saudara di Surabaya. Nah, begitu, ya. Jadi tambah saudara lagi. Jadi kalau pas pulang ke Surabaya atau pergi ke Surabaya atau ada saudaranya yang bisa mencapai Tambak Bening, diaturi silaturahmi di pondok kita. Pondok Tambak Bening, Pondok Pesantren Ali Basah Tambak Bening. Demikian, Pak Nur dan seluruh saudara yang ada di Bontang ini, terus berjuang menjadi dirinya sendiri, berpandu Al-Quran, berpandu Al-Hadis, dan ilmu pengetahuan serta hikmah, maka sains akan kita peroleh. Sains dalam bahasa kita berbeda dengan sains dalam bahasa mereka. Karena sains buat kita semua adalah untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan laku zuhud kita. Zuhud artinya menjaga jarak dengan dunia yang seling melalaikan kita. Mudah-mudahan sadar dan menjadi baru, gaya hidup baru kita semua. Panjenengan yang di Bontang, kami yang di Surabaya, dan seluruh warga dunia khususnya Indonesia. Wabil khusus, minal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Insya Allah. Dan semoga saudara-saudara kita yang memang wafatnya benar-benar sebab khafid dikaruniai syahid dan syahidah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila sedikit kepanjangan. Tapi insya Allah silaturahmi ini menjadikan kita saudara. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di depan handphone kita masing-masing, kamera kita masing-masing, tapi juga sampai di akhirat berjumpa wajah Allah yang mulia. Semoga kita terampuni, semoga kita mendapat karomah dan karunia serta keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita bisa berjumpa
di lain waktu dengan Zoom yang sama. Insya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kalau kita mati sewaktu-waktu, ditetapkan Allah mati min husnil khatimah, dan bisa mengucap kalimat akhir, La ilaha illallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamd walakal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniai ya Allah bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kekuatan, energi dan potensi untuk membersamai pandemi COVID-19 ini ya Allah, yang merupakan rahmat Engkau buat kami minal mukminin wal mukminat, dan jadikan kami ya Allah manusia-manusia baru yang tegar iman akidah tauhidnya, yang menghamba kepada Engkau ya Allah, kuat dalam husnuzon kepada Engkau ya Allah, karena kekuatan kami adalah husnuzon kepada Engkau, bi husnuzon lillah. Ya Allah, karuniakan keluarga kami dimanapun keluarga batih kami berada, di negeri ini atau di dunia ini, dalam keadaan sehat fisik psikis, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Karuniakan ilmu yang kami pelajari ya Allah manfaat, menjadikan takut hanya kepada Engkau ya Allah, menjadikan takut hanya kepada Engkau ya Allah, menjadikan takut hanya kepada Engkau ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa putra-putri kami yang sudah baligh, dan zuriyah kami ila yaumil qiyamah. A'inuna ya ibadallah wa ya jundullah minal junudis samawati wal ard. Hafadu talana wa nasara talana. Jagalah kami, tolonglah kami, sempurnakanlah agama kami ya Allah di dalam kehidupan ini, sehingga kami Engkau karunia akhlak yang mulia, adab yang terpilih sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih kepada Ustadz Gus Lutfi atas tausiahnya. Semoga dengan tausiah dari Ustadz Gus Lutfi tadi bisa menambah kadar iman kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Bisa amin, amin, meningkatkan ghirah kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin, amin. Yang pastinya seperti tadi yang disampaikan bahwa pasti akan ada makna di balik sebuah musibah yang kita alami. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Mungkin itu tadi tausiah dari Gus Lutfi. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan untuk acara ramah tamah. Beberapa dari senior kita yang telah purna tugas, saya lihat juga yang hampir purna tugas pun juga ada. Maka pada malam hari ini, sebelum nanti ada disambut dari balai, mungkin saya beri kesempatan dulu kepada bapak-bapak yang sudah purna tugas untuk menyampaikan mungkin sedikit kisahnya ataupun pengalamannya selama ada di Balai Taman Nasional Kutai. Mungkin untuk yang pertama mungkin Bapak Selamat mungkin bisa menyampaikan pesan dan kesannya, mungkin karena juga waktunya malam mungkin singkat aja sementara waktu ini bisa membagikan kisahnya dulu kepada Pak Selamat, silakan Pak. Pertama-tama saya mengucapkan Innal aidin wal faidin.
Lebaran kali ini tidak bersuara, tapi tetap bersaudara. Tidak berkunjung, tapi tetap tersambung. Tidak bersalaman, tapi tetap bermanfaat. Tapi tetap bermanfaat. Selamat 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mulai kerja di Balai Taman Nasional pada tahun 1984 dan mengikuti pendidikan Polut 1985 untuk syarat sebagai CPNS atau pengamanan hutan. Pada waktu itu masih dinamakan polisi khusus dan sekalian pembentukan polisi khusus di SPN Balikpapan Polda Kaltim selama kurang lebih 3 bulan. Nah, selama saya bekerja, pengangkatan 1989 dan sampai sekarang sudah pernah tanggal 1 April 2020. Dan selanjutnya, tidak tahu ini nanti ke depannya kita usaha apa, belum kita pikirkan karena masih dalam suasana corona, takut terjangkit. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Slamet yang telah memberikan sedikit mungkin ringkasan dari kisahnya bersama Taman Nasional Kutai yang mungkin tadi dimulai dari bahkan saya belum lahir, tapi dalam waktu sesingkat itu bisa diceritakan, bisa kita rangkum dan kita dengarkan gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi saya melihat Bapak Supriyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya kepada seluruh pegawai Balai Taman Nasional maupun dari Bapak Kepala BKSDA Samarinda dan yang lainnya. Adapun awal dari perjalanan saya dalam melaksanakan tugas dari tahun 1984, tepatnya itu 1 Januari, ditugaskan di Bontang. Dan orientasi dari Bontang sampai Teluk Kaba sampai ke daerah Freeport. Nah, saya menempati pos pertama kali itu di daerah Freeport. Pada waktu kepala resortnya Bapak Mungin. Nah, pada waktu itu di sana terjadilah banjir besar. Pos itu setengah air yang masuk di dalam pos. Jadi pas malam jam 12 malam kami tidak bisa tidur juga karena banjir besar, posnya tenggelam gitu. Pada waktu itu saya diangkat menjadi pegawai negeri pada tahun 1989. Nah, sebelumnya itu juga saya sudah pendidikan Polhut pada tahun 1985 di Polda Kaltim Balikpapan. Dan diangkat pada tahun 1989. Sampai sekarang, saya sudah purnawirawan bersama teman saya, bersama Pak Slamet, Pak Bumer, sampai Pak Slamet bulan Maret, saya bulan April, Pak Bumer bulan April. Jadi sampai itu dan pesan kepada teman-teman, tetap semangat bekerja untuk mengamankan Balai Taman Nasional Kutai.
Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang sudah purna juga, ini ada Pak Gumer. Kepada Bapak Gumer, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya. Untuk selama ini kami sehat, Pak Lapia. Mohon maaf lahir batin dari teman-teman dari keluarga saya. Mohon maaf kepada teman-teman Balai Taman Nasional Kutai maupun Pak Sunandar. Mungkin kita sudah nggak akan ketemu lagi di hutan. Pak Sunandar, cukup di sini aja karena waktunya sudah saya nggak bisa lagi masuk hutan. Mohon maaf semua Pak Nandar kalau kita ada kesalahan di hutan maupun di kantor atau komunikasi kami. Mohon maaf karena semua pihak itu kan pasti ada kesalahan, sengaja maupun tidak. Terima kasih Pak Nur, kami selama tugas telah bermanfaat. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Hasilnya ya kita rasakan semua, sampai sekarang kami sudah pensiun. Terima kasih sampai pensiun, diberi kesehatan. Diberi kesehatan dan banyak berkah. Untuk kegiatan, untuk apa itu, mari kita melaksanakan tugas dengan seksama atau ini, karena kondisinya seperti ini ya, kita bagaimanapun kita tetap usaha untuk mengantisipasi adanya wabah corona. Biarpun demikian juga kami menjaga kesehatan masing-masing. Kami mohon dari Balai Taman Sekutai maupun SDA Samarinda, demikian juga sehat-sehat. Kapanpun kita kalau sehat bisa jumpa lagi. Demikian Pak dari kami, Bumarianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gumer. Mungkin sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Sunandar, kebetulan tahun ini Balai Taman Nasional Kutai pegawainya berkurang 6, Pak. Sampai saat ini 3 sudah pensiun, kemudian per 1 Juni nanti ada 2 pegawai yang pensiun, kemudian nanti bulan 10 itu 1. Jadi untuk tahun ini memang kita berkurang banyak, Pak. Jadi untuk kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada para sesepuh dulu untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Kemudian tadi saya lihat juga ada Pak Rohani selaku mungkin ini yang paling sepuh, yang paling tua di Balai Taman Nasional Kutai, karena kalau kita hitung itu, hitungannya itu tinggal berapa hari aja itu di Balai Taman Nasional Kutai. Mungkin karena Pak Rohani, Pak Narso kelihatannya belum gabung. Untuk Pak Rohani, mungkin bisa menyampaikan pengalaman ataupun nasihatnya kepada kita-kita yang sebagai penerus yang ada di Taman Nasional Kutai ini. Kepada Pak Rohani, kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan maaf lahir batin dari keluarga saya dan saya sendiri. Dan yang lain, pertama kali saya mohon maaf, Pak, sebelumnya selama saya menjalankan tugas
harus apabila ada kesalahan sengaja maupun tak sengaja, saya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan Pak Kepala Balai, Pak Sis, dan teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pengalaman kerja, saya terhitung tanggal PMT 1 Agustus 2008, PMT 1 Agustus 83 saya terhitung mulai kerja, Pak, sampai sekarang. Sekali lagi, mungkin selama bekerja 36 tahun, mungkin ada kesalahan saya, sengaja maupun tidak sengaja, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu aja, Pak, yang dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohani. Ini yang mau saya lanjutkan lagi ya. Yang mau purna, tadi setelah Pak Ron, masih ada lagi enggak? Pak So, ada enggak ini Pak So? Mungkin dari Pak Siswadi, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Siswadi. Kami persilahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, Pak Nur Patria Kurniawan, Pak Nandar, Kepala Balai KSDA Kaltim, Pak Ustaz Gus Lutfi, serta Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini, saya pribadi beserta keluarga mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kami, kekurangan kami, baik dari sikap perbuatan kami, dari perkataan kami, mohon dimaafkan. Dan ketika ada mungkin apa ya, kesalahan ataupun perbuatan kurang baik kepada saya pribadi sudah memaafkan. Ikhlas, tulus, saya memaafkan lahir dan batin. Mendengar ceramah Gus Lutfi tadi, saya punya ya setidaknya 4 pengalaman dalam hidup saya. Pertama, saya mengalami gempa di Jogja, kemudian erupsi Gunung Merapi, kemudian sakit, sampai sakit istilahnya kalau saya dipanggil oleh Allah, saya ikhlas. Dan yang terakhir, ini, corona ini, meskipun belum nggak terkena ya, mudah-mudahan tidak, ya menyadarkan diri kita sebagai manusia ini sangat kecil, nggak punya kekuatan, kekuasaan. Kita nggak mampu dengan virus yang nggak terlihat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Manusia sangat, istilahnya, ya sangat kecil lah, nggak ada apa-apanya. Jadi mungkin tadi dengan ceramah Gus Lutfi tadi, semoga kita semua lebih sadar diri, lebih disiplin diri sebagai hamba Allah. Terkhusus buat bapak-bapak yang pensiun, terima kasih banyak atas kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas bapak-bapak semua selama puluhan tahun, ada yang 30-an tahun lebih, hampir 40 tahun. Terima kasih banyak, semoga menjadi catatan amal ibadah buat bapak-bapak semua, selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Mungkin itu, dan semoga senantiasa silaturahmi tetap terjaga. Demikian, ada salah kurang mohon maaf. Sekali lagi, kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ses. Selanjutnya, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Kepala Balai
BKSDA, Pak Nandar, dan juga rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, tadi ada yang terima telepon sebentar. Kami secara pribadi dan dari keluarga juga mengucapkan mohon maaf lahir batin bagi semuanya, khususnya untuk ke bapak-bapak dan kami tugas. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama ini dari kami, baik tindakan maupun tutur kata. Semoga setelah melaksanakan tugas ini, silaturahmi kita masih tetap bisa berjalan. Kalau kami juga butuh untuk konsultasi, untuk diskusi, jangan bosan-bosan untuk menerima kami untuk bersilaturahmi dan diskusi nanti. Ya, untuk rekan-rekan, kita harus juga tetap semangat untuk kondisi seperti ini. Mudah-mudahan seperti kata klise, badai pasti akan berlalu. Setelah badai, kita harus menyiapkan apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan hidup kita. Mungkin demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Saipul, ada nggak ini ya? Oh, Pak Ipung. Silakan Pak Ipung. Ya, terima kasih Mas Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Nur, selaku Kepala Balai Taman Sungai Kutai. Pak Nandar, selaku Kepala Balai KSDA Kaltim. Pak Budi, selaku Kepala SPTN 1. Pak Sis, selaku KSPTU. Saya, secara pribadi dan keluarga, pada kesempatan ini menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala hilap, atas segala perkataan, perbuatan saya yang disengaja maupun tidak disengaja selama ini, selama dalam pergaulan ataupun selama dalam menjalankan tugas. Secara pribadi, saya telah dan memaafkan apapun yang terjadi sama saya dari rekan-rekan sekalian secara ikhlas, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan selamat kepada bapak-bapak yang telah purna tugas, Pak Slamet, Pak Supri, Pak Gumer, Pak Rohani. Selamat bapak-bapak telah selesai menjalankan tugas sampai finish dengan masih diberikan kesehatan, dan itu mungkin tidak bisa kita dapatkan. Banyak sekali pelajaran yang saya terima dari bapak-bapak senior, salah satunya adalah kerja keras dan loyalitas yang tinggi terhadap atau dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu kami, kalau masih bilang kita generasi muda yang akan melanjutkan tugas dalam rangka menjaga eksistensi kawasan Taman Nasional Kutai. Dan mohon doanya, dan saya berharap suatu saat setelah situasi COVID-19 selesai, kita bisa bertemu dan bersilaturahmi secara langsung. Mungkin atau satu lagi, atas nama resort, karena atas nama resort, saya atas nama resort dan mohon izin teman-teman resort untuk menyampaikan mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas ada hal-hal yang tidak berkenan, terutama terhadap teman-teman di kantor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum lanjut ke resort, mungkin karena kesuksesan kita di sini mungkin tidak terlepas dari doa ataupun ada tangan-tangan seorang istri di belakang kita yang mendoakan, mungkin
bisa mewakili Dharma Wanita Persatuan Balai Taman Nasional Kutai. Ibu Luffy, monggo Ibu Luffy. Ini dadaan ini ya, jadi karena dari Dharma Wanita, jadi saya juga tujukan kepada ibu-ibunya, mudah-mudahan hadir meskipun tidak kelihatan gitu. Nah, sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan keluarga kepada seluruh anggota Taman Nasional Kutai. Kepada Bu Gumar khususnya, Bu Selamat dan Bu Supri, selamat sudah berhasil mendampingi bapak-bapaknya hingga memasuki masa purna tugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bergabung di Dharma Wanita Persatuan Balai Taman Nasional Kutai. Supaya tetap sehat, Bu. Untuk ibu-ibu yang lain juga demikian, semoga tetap sehat, jaga diri, semoga terhindar. Dan kalaupun mungkin suatu saat kita juga ketiban rezeki, kesenggol virusnya, mudah-mudahan kita kuat. Mungkin cukup sekian, Om Rusli. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, dari Resort ada lagi nih. Dari perwakilan Satgas. Kepala Satgas, Pak Arief. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Balai yang saya hormati. Balai Taman Nasional Kutai, Pak Serpatia, Tengawan, Kepala Balai KSDA Kaltim, Pak Nandar, yang terhormat Pak Suti, Pak Suswadi, Selaku SPTU, dan Pak Budi, rekan-rekan yang bahagia. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan nilai izin Bapak izin, maaf dan batin, atas kebaikan pribadi dan keluarga tentunya dengan penuh ikhlas dan tulus buka minta maaf pada Bapak Ibu semua rekan-rekan Balai Taman Nasional Kutai. Apabila ada hal yang kurang berkenan terhadap kami, kami telah memaafkan dan juga sebaliknya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan hilaf saya dan keluarga kami. Yang kedua, pada rekan-rekan bapak-bapak yang telah menyelesaikan tugasnya memasuki pensiun, ucapkan selamat karena kebetulan juga dapat selamat ini yang pensiun. Jadi selalu selamat, Pak Selamat, Pak Gumar dan Pak Supri. Kebetulan tiga-tiganya adalah Polhut pada Taman Nasional Kutai. Terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasinya, kinerjanya yang luar biasa. Senior-senior ini benar-benar bisa menjadi panutan bagi kita, contoh bagi junior-junior bagaimana dedikasi beliau-beliau dari mulai nol yang sekian puluh tahun mengabdi. Kebetulan ketiganya saya juga pernah bersama-sama dulu dari era tahun 90-an, kita bahkan dari tahu persis bagaimana kemudian mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat, semoga selalu sehat. Kemudian kepada rekan-rekan yang baik di Resort, baik dengan amanan, dan terima kasih juga sebenarnya tetap semangat, walaupun di era COVID ini kita tetap jalankan tugas hampir tidak terpengaruh, justru malah kita menjadi sehat karena kita olahraga di hutan dan jauh dari perkumpulan di dunia kota dan di hutan. Kepada kepala balai yang selalu mensupport kami dalam kegiatan pengamanan, semoga kami tetap semangat dalam menjalankan amanah untuk tetap menjaga kelestarian Taman Nasional Kutai yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kita tetap semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas kita selaku Kabupaten Negara, selaku SN maupun sebagai pendukung SN seperti di Mitra dan kerjasama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Arief. Dari kerjasama? Mohon izin, Mas Rusli. Ya. Ya, saya perwakilan dari teman-teman sekretariat kerjasama memohon maaf sebesar-besarnya apabila kami semua memiliki kesalahan kepada Bapak Ibu yang sudah sangat membantu kami dan juga sama-sama bekerja sama dengan kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup. Dan semoga kita semua dapat bertemu dengan Ramadan dan juga bisa saling memberikan manfaat yang sama-sama. Dan semoga kedepannya kita sama-sama kerjasama dalam hal yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Mohon izin juga kepada Bapak Balai dan seluruh jajarannya. Apabila kami memiliki banyak kekurangan, mohon untuk segera dikoreksi karena kami termasuk teman-teman yang anggota muda. Jadi patut untuk wajib untuk diingatkan apabila kami memiliki kesalahan dan kami akan selalu mendengarkan apabila memang kami harus adanya introspeksi diri. Dan semoga kita sama-sama diberi keberkahan dan kesehatan selalu. Sekian Mas Rusli yang bisa kita ucapkan. Semoga kita bisa bertemu tidak hanya melalui virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Rike. Mungkin Pak Rifai bisa mewakili SPTN 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Bapak Nur Patria Kurniawan, Bapak Kepala Balai KSDA, kemudian Pak Sis, Pak Siswadi, serta rekan-rekan yang ada di Balai Taman Nasional Kutai. Pertama-tama atas nama diri pribadi kami, keluarga, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan semua. Kemudian untuk mewakili seksi 2, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini kerja kami yang ada di SPTN 2 belum memuaskan ataupun ada salah dan hilaf yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan di Balai Taman Nasional Kutai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapan kami semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah untuk kita semua. In demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya sudah terwakili. Mungkin mohon maaf tidak bisa ngabsen satu persatu karena juga terbatasnya waktu dan juga sudah malam dan besok kita harus kembali bekerja lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah mengikuti acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas kita kedepannya lebih baik lagi. Sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tutup acara halal bihalal pada malam hari ini. Kupat bumbu santen mawi lepat kula nyuwun pangapunten. Gajah Mungkur Wonogiri bebilih wonten kelenta kleto ning atur kula nyuwun agung ing samudra pangasami. Bilahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.